bidang pendidikan memang mendapat keutamaan yang tertinggi dalam susunan agenda kerajaan. Ini semua melambangkan bahawa komitmen kerajaan adalah begitu tinggi sekali. Saya percaya banyak lagi yang akan kita lakukan. Kita nak murid-murid kita mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin serta identiti nasional. Proses pembelajaran dan pendidikan dalam konteks dunia hari ini, pembelajaran boleh dilakukan di mana saja dan pada bila masa saja. Jadi ekosistem kita, peranan ibu bapa kita untuk belajar, untuk dapat pengetahuan, untuk mereka berfikir cara kritis dan membina dan kreatif dan sebagainya, mesti dilakukan sepanjang masa dan di mana saja. Dan percayalah, masa depan bidang pendidikan tetap dekat di hati saya. Kepada semua para guru sekalian, saya ingin berpesan sebagai pedoman, demi anak cucu warisan keturunan, pilihlah parti yang menjamin masa depan. Bukannya kembali ke belakang. Parlimen Pekan, insyaAllah majoritinya terus kita pertingkatkan. Nasib guru terbela, kekal BN, perjuangkan, sayangilah ibu, kasihkan guru, bersama BN, hebatkan negaraku.